kita berdekade-dekade menyaksikan adanya emisi kendaraan bermotor. Karena itu mengapa selama 4 tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum, tujuannya adalah untuk salah satunya mengurangi emisi yang terjadi di kota kita. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk uji emisi. Uji emisi juga salah satu untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Jadi kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi di kota kita dengan transportasi umum dibangun, dan alhamdulillah peningkatan penumpangnya tinggi sekali. Yang kedua adalah dengan uji emisi, sambil pada saat yang sama kita juga berharap kawasan-kawasan sekitar Jakarta itu ikut mengurangi, karena ketika terjadi polusi udara di tempat manapun bisa terbawa ke Jakarta, sebagaimana juga kalau ada polusi di Jakarta bisa terbawa keluar Jakarta. Jadi saya melihat ini adalah sebuah wake up call juga bagi kita semua, bahwa emisi ini adalah persoalan serius dan kita kerjakan sama-sama.